Menjelang Lebaran, mending siapin barang-barang ini bun, biar gak repot. Alhamdulillah hari ini puasa Ramadan sudah 12 hari kita lalui. Sudah hampir setengahnya ya bun. Udah ada yang bolong puasa belum hayo? Oh ya, jangan lupa siapin beras untuk zakat fitrah ya. Sudah nyiapin beras untuk sehari-hari dan zakat fitrah tiba-tiba ada kutunya. Tapi itu dulu, sekarang alhamdulillah udah gak lagi. Dispenser beras murah, anti kutu. Kalau ada alat ini, insya Allah kutu kabur. Ikutan unboxing dulu yuk bun. Dispenser ini ringan, tapi kokoh, warnanya putih. Dapur makin estetik kalau ada alat ini. Ada yang kapasitas 5 kilo, ada juga yang 10 kilo. Ada indikator posisi beras. Jadi kelihatan kalau beras tinggal sedikit. Auto belanja lagi, sekalian untuk bayar zakat fitrah. Ada teknologi klik pengunci pada penutupnya. Terdapat gelas takar transparan untuk mengukur beras yang akan kita masak. Dispenser ini bisa juga digunakan untuk menyimpan segala jenis biji-bijian, kedelai, kacang, dan lain-lain. Tidak usah khawatir ada kutu, karena sudah dilengkapi dengan tempat untuk menyimpan aroma-aroma yang bisa membuat kutu kabur. Ini dia kuncinya, kenapa kutu J3 betah di beras. Dengan meletakkan di wadah ini, bawang putih, cengkeh, dan pandan, daun jeruk nipis, insya Allah kutu gak akan datang lagi. Tutup kembali wadah, agar bersih dari debu. Dapur auto cantik kalau ada dispenser beras ini, sudah punya belum bun? Link produk ada di deskripsi box ya. Lanjut review produk kedua yuk bun. Sudah lama naksir penanak nasi ini, kesan elegan, modern, warnanya yang putih, membuat dapur kesan estetik. Berikut kelengkapan yang ada di dalam kemasannya ya bun. Menunya banyak loh bun, tombolnya touchscreen elegan. Betayo, percaya nggak bun? Kalau barang semewah ini harganya murah. Kalau nggak percaya, cek di deskripsi box ya. Buktiin sendiri. Tapi hati-hati bun, nanti jati naksir loh. Hehehe. Lebaran gak ribet lagi menanak nasi, dapur juga jadi makin cantik estetik, makin pede kalau mau undang makan teman atau saudara. Habis lebaran, biasanya ada acara syawalan kan ya bun? Biar gak ribet nyari pinjaman mikrofon, pas acara syawalan nanti, mending beli ini aja bun, harga murah banget dan gak ribet sama kabel-kabel, bisa dibawa kemana-mana, praktis. Berikut kelengkapan yang ada di kardus kemasannya ya bun. What about anger, love, and pain?
Jeng, jeng.